Halo? Ini semester berapa kalian? Semester 4. Iya, Pak. Oh, Semester. Oke, okay, sebentar lagi kita mulai ya. Ini udah 19.06, kita mulai nanti 19.10 ya. Kita tunggu teman-temannya masuk dulu. Ini seperti masih OTW semua. Oke, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Malam, Pak. Oke, lancar suara saya terdengar, Pak? Lancar. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pertemuan kedua kita pada mata kuliah penulisan karya penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Sebelumnya pertemuan pertama kita minggu yang lewat sudah saya kirim materinya melalui video ya di Google Class atau melalui channel YouTube saya. Jadi linknya kan saya letakkan di Google Class tapi letaknya di channel YouTube saya. Jadi kalau misalnya Anda berminat juga, Anda tertarik bisa juga Anda subscribe channel YouTube saya agar subscribe-nya bertambah. Karena semua materi-materi ini seperti penjelasan kita pada hari ini, kalau misalnya ada teman-teman Anda yang belum mengikuti perkuliahan live, bisa nanti mengikuti perkuliahan melalui channel YouTube. Jadi nanti videonya ini sudah saya rekam,
Nanti setelah ini saya upload di channel YouTube saya. Jadi bisa teman Anda yang berhalangan hadir pada hari ini bisa juga belajar melalui rekaman Zoom yang saya lakukan saat ini. Terus saya informasikan bahwa mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi ini mata kuliah pertama kita di Universitas Budi Dharma setelah kita melakukan perubahan kurikulum. Jadi sebelumnya mata kuliah ini belum ada atau abang Anda, kakak Anda semester 6 dan semester 8 tidak mempelajari mata kuliah ini. Jadi Anda lah semester 4 yang mempelajari mata kuliah ini. Jadi kalau misalnya nanti dalam perjalanannya, dalam prosesnya, ada berbagai kendala, ada berbagai kekurangan saat di sana-sini, ya sebelumnya kami mohon maaf kalau misalnya bisa nanti kita sharing lah, atau berbagi. Jadi materinya bukan hanya dari saya saja, nanti mungkin juga dari Anda nanti bisa Anda mendapatkan materi-materi yang saya sampaikan. Silabus juga sudah saya sampaikan minggu yang lewat di pertemuan pertama melalui video yang saya kirim. Pertemuan kita pada hari ini, pertemuan kedua, sesuai dengan silabusnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Mudah-mudahan Anda sudah membaca sebelumnya referensinya melalui internet. Ya, kalau referensi-referensi karya ilmiah sangat banyak di internet, tinggal Anda cari di YouTube. Saya ingatkan kembali, jangan Anda lupa untuk absensi melalui Google Form yang ada di Google Class. Jadi jangan lupa absen sesuai dengan jam perkuliahan, bukan sesuai dengan jadwal Zoom. Ini kan kita mulai jadwal Zoom-nya kan jam 19.00, jadi ini kan les pertama sampai les kedua digabung. Jadi nanti Anda isi sesuai dengan jadwal perkuliahan, bukan sesuai dengan jadwal Zoom. Oke, sekianlah pengantar dari saya. Marilah kita bekerja sama. Kami di sini, saya salah satunya tidak maha segalanya, tidak maha tahu. Ya, Anda yang mahasiswa, yang maha, saya hanya pengajar, hanya sebagai dosen. Yang saya tahu, saya informasikan sama Anda. Jadi bukan Anda berharap 100% dari saya, tidak ya. Yang saya tahu, yang saya sampaikan, ya saya informasikan sama Anda. Kalau misalnya Anda tahu juga sesuatu yang unik, yang bernilai, bisa juga informasikan sama saya. Jadi seperti itu. Jadi model belajarnya, model berbagi atau model sharing. Selanjutnya, kita langsung ke materi kita. Apakah suara saya masih terdengarkan? Dengar, Pak. Okay. Dengar, Pak. Terima kasih. Saya share screen-nya. Oke. Okay. Mudah-mudahan slide saya terbaca di komputer Anda atau di HP Anda masing-masing. Penulisan ilmiah dan teknik presentasi pertemuan kedua, Efori Bu Ululu ya. Jadi Efori itu nama saya, Bu Ululunya marganya ya. Bacanya sebenarnya bukan Bu Ululu, tapi Bu Ulele. Tetapi di sini pembacaan Bu Ulele itu tidak bisa. Kalau saya suruh Anda menulis Bu Ulele, pasti Anda menulisnya Bu Ulele. Jadi supaya tidak salah penulisan, saya sebut Bu Ulele, Bu Ululu. Seharusnya Bu Ulele pembacaannya. Teknik penulisan, ya, penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Ini berhubungan dengan penulisan, tulisan. Sebelumnya Anda sudah pernah menulis, ya, pasti. Pasti. Pasti Anda pernah menulis surat kepada teman Anda, kepada seseorang yang spesial di hati Anda, kepada orang tua Anda, kepada siapapun sudah pernah Anda menulis, minimal menulis surat. Bisa juga sudah pernah Anda menulis puisi, pasti sudah pernah. Misalnya pada saat sekolah kita disuruh oleh guru kita, misalnya guru bahasa Indonesia, untuk menulis sebuah puisi sebagai tugas atau sebagai latihan. Yang sering Anda lakukan sehari-hari adalah menulis WA, atau menulis status di WA, di Facebook, atau di IG, atau Instagram, atau sekarang di TikTok. Itu juga menulis. Nah, banyak kegiatan menulis yang kita lakukan setiap saat. Pada zaman dahulu, pada zaman Fir'aunnya, pada zaman prasejarah, dulu belum ada tulisan, ya. Jadi segala sesuatu itu di
diimplementasikan, diaplikasikan dengan gambar. Jadi misalnya patung, jadi mestinya patung Firaun itu kan dulu merupakan juga tulisan pada saatnya, pada saat itu dulu, karena dulu belum dikenal aksara atau belum dikenal misalnya abca, abcd atau aiuu, belum dikenal. Jadi pada saat zaman-zaman dulu pertama penulisan itu diimplementasikan, diaplikasikan dalam bentuk gambar. Oke, kembali kita di dalam penulisan. Setiap saat sebenarnya kita menulis. Hanya saja menulis itu apakah ilmiah atau tidak. Jadi kata kunci di sini. Kata kunci di sini, kita sudah pernah menulis semuanya, tetapi belum tentu ilmiah. Ya, belum tentu ilmiah. Mungkin ya, di semester 2, Anda sudah mempelajari etika. Etika berbicara, etika mengirim surat, etika membuat surat lamaran, dan lain sebagainya. Pasti yang diutamakan di situ bukan ilmiahnya, tetapi etika atau kalimat, rangkaian kalimat yang sopan. Tidak ilmiah. Jadi belum masuk ke ilmiah. Jadi setiap saat kita menulis tapi belum tentu ilmiah. Mungkin ada bertanya apa itu ilmiah? Ya. Kita masuk ke definisi. Jadi saya jelaskan dulu, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis dilakukan di meja kertas dengan alat pena dan pensil. Pada awal sejarah menulis dilakukan dengan cara menggambar, ya. Masih ingat Anda menggambar seperti misalnya pada zaman dahulu yang masih tersisa sekarang adalah patung-patung salah satunya. Ilmiah yaitu bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Oke. Yang kita pelajari di sini adalah penulisan ilmiah. Jadi kita menulis berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan kaidah. Itulah definisi dari penulisan ilmiah. Jadi misalnya Anda mengirim WA sama teman Anda, apakah itu ilmiah? Itu belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena tidak ada aturannya, tidak ada kaidahnya. Misalnya si Rizky Indramayu Tarigan, ya. Tadi mungkin mau WA teman-teman, ya kan? Di grup kelas pasti isinya salah satunya atau salah satunya, woi, silakan masuk sama Pak Ipur, yuk. Nah, itu kan tidak ilmiah. Jadi penulisan di situ tidak ilmiah, asal saja. Itu contoh yang tidak ilmiah. Atau misalnya sini tadi ngajak temannya, di mana kau? Silakan join sama Pak Ipur sekarang. Itu juga tulisan, tetapi tidak ilmiah. Karena tidak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Jadi makanya di penjelasan di bawahnya dijelaskan penerbitan majalah berkembang dengan pesat, populer, bersifat ilmu pengetahuan, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam tentang artikel, gaya penulisan dan karya ilmiah. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa penerbitan majalah salah satunya itu adalah ilmiah. Jadi itu salah satu penerbitan dalam bentuk ilmiah yang berkembang dengan pesat. Jadi definisi lengkap dari menulis ilmiah adalah kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Itulah menulis. Jadi kalau misalnya tadi Anda mengirim pesan sama teman Anda, mengirim SMS, atau Anda menulis sesuatu, misalnya puisi, surat cinta misalnya, pasti itu tidak berkaitan, maka tidak termasuk karya ilmiah atau tidak termasuk penulisan. Jadi dibedakan apa arti dari penulisan ilmiah. Mungkin Anda bertanya untuk apalah kita mempelajari penulisan ilmiah.
apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya. Tujuannya adalah nanti pada saat semester 8, Anda melakukan penelitian yang disebut dengan skripsi. Output atau hasil akhir dari penelitian tersebut, Anda buat dalam bentuk karya ilmiah, atau paper istilahnya, atau majalah, atau makalah. Jadi hasil dari karya ilmiah itu Anda rubah di dalam bentuk paper atau dalam bentuk makalah yang disebut sebagai karya ilmiah atau penulisan ilmiah. Yang kedua, Anda nanti seorang sarjana terjun ke masyarakat. Pasti nanti segala sesuatunya itu berhubungan dengan etika, berhubungan dengan moral, berhubungan dengan tata dan perilaku, baik dari segi perbuatan, begitu juga dari segi kosakata, perkataan. Itu juga kalau misalnya kita sudah sarjana ke masyarakat, perkataan kita nggak ilmiah, ya pasti tidak cocok kita disebut sarjana. Jadi perkataan ilmiah itu ya bukan seperti misalnya perkataan di pajak. Ya kalau misalnya orang sudah berpendidikan, pasti apapun perkataan yang dikeluarkannya, yang dikatakannya, semuanya itu ada dasarnya, ada ilmunya, ada ilmiahnya. Jadi tidak asal-asal saja. Jadi berbeda. Makanya kalau misalnya Anda ke pajak, itu berbeda cara bicaranya dengan kalau misalnya Anda berkumpul dengan mahasiswa, Anda berkumpul dengan misalnya masyarakat misalnya yang memang tata bicaranya, tata perkataannya itu ilmiah. Jadi cobalah bedakan. Jadilah contohnya kenapa kita mempelajari ilmu. Seterusnya, kenapa Anda mempelajari penulisan karya ilmiah? Sekarang segala sesuatunya itu harus dibuat dalam karya ilmiah. Contohlah, semester ini hasil akhir dari perkuliahan kita ini harus ada hasil akhirnya. Apa hasil akhirnya? Adalah karya ilmiah. Jadi mahasiswa, setiap mata kuliah itu harus ada outputnya, harus ada hasil akhir. Misalnya nanti di semester 5 Anda mempelajari misalnya data mining. Di situ Anda, kalau misalnya sama saya suruh Anda melakukan penelitian. Penelitiannya itu terdiri atas misalnya satu kelompok, 3 orang, 4 orang, 2 orang. Jadi penelitian tersebut ya pasti ilmiah. Jadi sebelum Anda masuk ke semester 5, sebelum Anda masuk ke semester 6, di mana nanti hasil akhir dari pembelajarannya, hasil akhir dari perkuliahannya itu merupakan karya ilmiah, misalnya paper, maka Anda sudah bisa membuat paper tersebut. Anda sudah merangkai isi-isinya, Anda sudah bisa memilih judul karya ilmiah. Jadi itulah tujuan dari tujuan kita mempelajari teknik penulisan karya ilmiah. Jadi saya ulangi lagi. Definisi karya ilmiah adalah, atau penulisan ilmiah adalah kegiatan untuk mencetakkan suatu catatan atau informasi pada CWN. Mungkin dari catatan YouTube. Ini apa semalam? Apa ya bodoh? Pada sebuah media dengan menggunakan aksara berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Seterusnya. Tadi dijelaskan di sini bahwa medianya menggunakan pulpen, pensil. Itu dulu. Sekarang medianya sudah banyak. Anda sekarang membuat karya ilmiah itu tidak perlu Anda menulis dengan tangan. Anda sudah bisa mengetik dengan komputer. Anda juga bisa mengetik dengan menggunakan HP. Atau bisa juga Anda ya pakai voice. Misalnya di Google, Anda berbicara sendiri, maka otomatis nanti apa yang Anda bicarakan tersebut ditulis secara otomatis oleh Google. Jadi menggunakan voice juga bisa Anda membuat karya ilmiah. Jadi bukan medianya itu bukan hanya kertas dan menggunakan pensil atau pena. Halo, suara saya masih terdengar? Halo? Refti, apakah suara saya terdengar?
Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Halo? Masih, Pak. Masih. Oke, tadi mati ya. Oh, maaf ya, ini jaringan di sini kadang nyambung, kadang putus. Jadi sama-sama maklum ya. Saya dulu ganti dulu channelnya ya. Passwordnya apa deh? Oke, masih suara saya terdengar? Apakah masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, lancar, lancar. Agak macet, Pak. Agak macet ya. Bentar ya. Oke, okay. Sudah bisa? Sudah. Suara saya, terdengar suara saya kan? Apa? Adik-adik terdengar suara saya kan? Putus, dengar, putus, Pak. Putus, ya, kabarnya. Dengar, Pak. Kabar dan semuanya ada yang. Jaringannya jelek loh. Karya dia. Apakah sudah lancar? Udah, Pak. Oke, oke. Kasih. Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Jadi jenis-jenis karya ilmiah itu ada banyak. Ada artikel, ada makalah, ada kertas kerja, ada paper, skripsi, tes, dan disertasi. Jadi inilah jenis-jenis artikel pada umumnya. Oke. Kita bahas satu persatu. Artikel itu apa sih?
tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Jadi sudah jelas di sini bahwa artikel hasil dari pemikiran atau kajian pustaka atau hasil pengembangan sebuah proyek. Itulah artikel. Contoh dari artikel. Contoh artikel seperti ini, tadi buku dijelaskan, contohnya inilah contohnya. Nah, ini buku. Inilah termasuk artikel. Kenapa disebut artikel? Ini hasil dari pemikiran seseorang. Hasil dari kajian seseorang. Begitu juga ini artikel jurnal, ini juga termasuk artikel. Jadi sudah dijelaskan bahwa artikel itu hasil pemikiran seseorang. Misalnya Dedek sudah mempelajari sesuatu, baru setelah itu hasil yang sudah dipelajarinya itu dibuat dalam sebuah buku, dibuat dalam sebuah karya. Maka itu disebut dengan artikel. Hasil pemikirannya itu disebut artikel. Jadi dalam penulisan artikel juga tidak sembarangan. Ada panduannya, ada pedomannya. Seperti kalau Anda menulis buku, atau ada itu pedomannya, ada itu panduannya, tidak sembarangan. Makanya dia ilmiah. Makanya artikel itu ilmiah, karena dalam penulisan artikel, jurnal, buku itu ada aturannya, ada pedomannya. Makanya disebut ilmiah. Itulah artikel. Selanjutnya makalah. Nah, apa sih bedanya dengan makalah? Waktu Anda sekolah, Anda sering disuruh makalah, kan? Membuat sebuah makalah, kan? Misalnya makalah tentang air. Maka Anda buat tentang air, semua jenis-jenis air, apa saja kegunaan air. Jadi makalah adalah menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ini bersifat empiris dan objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Jadi, apa sih bedanya makalah dengan seminar? Makalah ada di sini bersifat empiris. Empiris di sini adalah bersifat ilmu pengetahuan. Karena di dalamnya ada masalah, ada penyelesaian. Jadi biasanya kalau kita di sekolah dikasih kita tugas makalah, di mana masalahnya itu ada judulnya, baru di dalam judulnya itu diceritakan latar belakang masalahnya, baru diceritakan juga solusi dari masalah tersebut. Jadi itu yang disebut dengan makalah. Oke. Contoh makalah adalah, ini contoh makalah, ini misalnya makalah kemampuan yang harus dimiliki guru profesional dalam mendidik. Jadi isi makalah ini pasti dia berhubungan dengan latar belakang guru, kenapa harus profesional, baru solusi yang ditawarkan. Jadi isi dari makalah. Selanjutnya adalah kertas kerja atau word paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Ini PP kerja ini lembar kerja. Contohnya adalah kalau misalnya di perusahaan itu neraca keuangan atau laba rugi atau audit suatu laporan keuangan. Itu disebut lembar kerja. Kenapa ini disebut ilmiah? Kalau misalnya di bank, itu salah satunya adalah buku tabungan, itu termasuk juga ilmiah atau penulisan ilmiah. Kenapa di dalam penulisannya ada aturan, ada kaidah yang harus dipenuhi. Begitu juga kalau misalnya Anda membuat neraca bank, neraca keuangan atau laba rugi, atau akuntansinya, itu ada aturannya. Mana yang debit, mana yang kredit,
mana laba, mana mana laba, mana rugi dan lain sebagainya. Itu harus ada aturan. Makanya paper award paper atau kertas kerja atau lembar kerja itu termasuk karya ilmiah karena di dalam penulisannya itu tidak sembarangan, ada kaidahnya. Terus juga dalam laporan keuangan atau audit itu termasuk juga karya ilmu penulisan ilmiah karena memang dalam penyajiannya, dalam audit itu ada kaidah-kaidahnya, ada aturannya, ada panduannya. Jadi makanya termasuk dalam penulisan ilmiah. Selanjutnya paper. Nah, paper ini sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan, sebelum menyelesaikan jenjang diplomat S1, S2, dan S3, sistematika penulisan ditung sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini paper hampir sama dengan makalah dan artikel. Tapi ini sebutan ini biasanya untuk mahasiswa. Misalnya saya suruh si Dimas, Dimas buatlah paper. Paper itu adalah artikel atau makalah. Tapi sebutan ini biasanya dipergunakan oleh mahasiswa. Baik mahasiswa D3, S1, S2 atau S3. Jadi kalau misalnya Anda dengar misalnya nanti di sebelah Anda buat paper itu sama dengan artikel atau makalah. Jadi sebutan atau istilah untuk mahasiswa itulah paper. Skripsi. Nah, skripsi ini merupakan penulisan ilmiah juga, sudah pasti. Dan dilakukan oleh atau dikerjakan oleh mahasiswa yang mau tamat S1. Misalnya Anda nanti, kalau mau tamat dari Universitas Budi Dharma, Anda harus menulis skripsi. Dan skripsi itu termasuk penulisan ilmiah. Kenapa? Anda mulai dari mengajukan proposal, memilih judul, menulis skripsi, semuanya itu ada aturannya, ada panduannya. Tidak sembarangan. Makanya skripsi termasuk penulisan ilmiah. Judul pun harus tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Topi-topi yang Anda bahas juga tidak sembarangan. Ada kaidahnya, ada aturannya. Makanya skripsi termasuk penulisan ilmiah. Ya, inilah contoh skripsi misalnya di Universitas Budi Dharma, kita dulu epistemik. Misalnya judulnya Perangkat Lunak Simulasi Pengontrolan Kesalahan dengan Metode ARQ. Nah, itu contoh judul skripsi atau contoh judul penulisan ilmiah. Jadi judul-judul seperti ini nanti mungkin Anda kerjakan di semester 8 pada saat Anda mau tamat. Selanjutnya tesis. Nah, tesis ini untuk istilah untuk S2. Kalau S1 kan skripsi, S2 tesis. Jadi kalau misalnya S2 mau tamat mereka mengerjakan tesis. Yang dalamnya, yang isinya itu lebih dalam dari skripsi. Lebih dalam lagi. Dan lebih spesifik. Jadi misalnya kalau misalnya Anda di S1, tamatkan sarjana komputer, udah selesai. Kalau S2, Anda tamat S2 M.Com misalnya, itu ada spesifikasi Anda. Komputer itu banyak bidangnya. Ada citra, ada data mining, ada big data, ada SPK, ada animasi, desain, itu semua beda-beda. Maka pada saat tesis, Anda harus memilih salah satunya, pembahasan yang mau Anda perdalam. Misalnya Anda bahas citra, yang Anda harus perdalam citra. Jadi bukan semuanya. Kalau S1 kita pelajari semuanya. Anda belajar data mini, citra, dan semuanya. Tetapi di S2, Anda harus mempelajari ya salah satunya. Anda perdalam bidang tertentu. Itulah tesis. Yang ketiga, nah ini contohnya pengaturan kewajiban CSR pada perusahaan perseorangan terbatas serta bentuk-bentuk kegiatan yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2020. Ini contoh tesis untuk S2 Sarjana Hukum ya. Disertasi atau PhD tesis untuk mahasiswa S3. Ini kalau S2 tadi memperdalam bidangnya, kalau S3 ini menemukan teori atau metode baru dan membuktikannya dengan ilmiah. Itulah disertasi. Jadi disertasi itu untuk mahasiswa S3. Jadi kalau misalnya nanti si Doni mau S3,
sebelum tamat dia harus menyelesaikan disertasinya. Dan isi dari disertasi bukan seperti S1, S2, tidak. Menemukan metode yang baru, teori yang baru, dan membuktikannya, itulah isi. Artinya kita menemukan hal terbaru atau pengetahuan yang terbaru. Itulah, atau istilahnya kita membuat ilmu yang terbaru. Jadi itulah jenis-jenis disertasi. Contohnya adalah intensif merokok dan kepakaran karies gigi pada pria Indonesia. Intensitas merokok dan keparahan karies gigi pada pria Indonesia. Ya, jadi hubungan merokok dengan gigi pada pria Indonesia, inilah judulnya. Oke, bentar lagi jumlah ini refresh selama 30 detik. Nanti kalau misalnya mati tiba-tiba, jangan lupa kembali lagi. Karena pembelajaran kita belum selesai. Sekitar beberapa detik lagi mati. Dan jangan lupa kembali lagi.